Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Oke teman-teman terima kasih sudah mampir di channel ini Hari ini saya akan mereviewkan lengkap buat teman-teman Angkringan Sky Forest yang terletak di Purwodadi Pasuruan Tempatnya sangat bagus, harganya terjangkau Jadi ikuti terus video ini sampai habis agar teman-teman tahu Keseluruhan informasi yang akan saya sampaikan kepada teman-teman Sebelum kita mereview daftar menu tampilan rasa Macam-macam tempat duduk dan spot foto serta suasana Kita akan mulai dari review perjalanannya dulu Di sebelah kiri ini adalah Kebun Raya Purwodadi Jadi review perjalanan kita menuju angkringan Sky Forest start dari Kebun Raya Purwodadi tadi. Tidak terasa di daerah Pasuruan sudah banyak tempat kita reviewkan buat teman-teman mulai dari wisata kafe kuliner sampai ke penginapannya. Teman-teman bisa cek di channel ini di masing-masing playlist daerah yang sudah saya sebutkan termasuk di daerah Pasuruan ini. Di depan ada sebuah pertigaan, kita nyalakan sen ke kiri di pertigaan ini kita lanjut belok ke kiri. Untuk medan jalannya sangat lebar berpapasan antar mobil tidak ada masalah. Medan jalan banyak yang menanjak dan juga menurun. Jadi pastikan kendaraan teman-teman dalam kondisi baik mesin ataupun remnya. Suasana yang ada di sekitaran jalan ini sangat sejuk dan pemandangannya juga indah nanti mendekati lokasi semakin banyak jalan yang menanjak dan menurun juga banyak jalan yang berkelok oke kita lanjut dulu sejauh kurang lebih 3 km maka di sebelah kanan kita akan bertemu pondok kakek gerbo yang pernah saya review buat teman-teman untuk menonton video review pondok kakek gerbo teman-teman bisa menontonnya link juga sudah saya siapkan di deskripsi video ini bersamaan saya mereview dari angkringan skypore saya juga mereview kb mindi jadi saksikan channel ini terus saat saya upload agar teman-teman Tahu di sebelah kanan atas ada petunjuk arah. Kita mengikuti petunjuk arah searah penanjakan Bromo, dan terlihat di depan ada sebuah pertigaan. Belok ke kanan bisa, tetapi akhirnya lebih jauh karena harus kembali lagi ke arah jalan Purwodadi, sedangkan kita lebih dekat lebih bagus belok ke kiri seperti ini dan belok ke kiri ini kurang lebih 2 km maka kita akan melalui jalan yang berkelok dengan suasana yang sejuk dan banyak melalui jalan yang menanjak juga jalan yang menurun jadi pastikan kendaraan teman-teman dalam kondisi fit baik mesin ataupun remnya selalu waspada dalam berkendara dan untuk kelebaran jalan mendekati lokasi juga masih aman ya berpapasan antar mobil juga tidak ada masalah terlihat jalan juga sudah tidak ada yang rusak bahkan rusak berat juga tidak ada dan selain daerah pasukan saya juga mereviewkan Sidoarjo Surabaya Gresik Jombang Batu Malang dan juga Yogyakarta teman-teman bisa menontonnya di masing-masing playlist daerah yang sudah saya sebutkan tadi nah buat teman-teman yang ada request ingin direviewkan apa di sekitaran jalan penanjakan Bromo ini bisa komentar di video ini dan kabarnya nanti akan buka kafe baru di jalan penanjakan Bromo bernama Bromo Hill ya jadi insya Allah nanti juga akan saya reviewkan buat teman-teman nah dari sini kita nyalakan sen ke kanan karena angkringan Sky Forest ini berada di deretan kafe kangen dan juga rumah bunga jadi setelah kafe kangen ini adalah lokasi dari angkringan Sky Forest. Karena lahan parkir tidak begitu luas, jadi saya sarankan berkunjung ke tempat ini terutama weekend membawa sepeda motor. Karena mobil biasanya diparkir agak jauh dari lokasi kafe. Otomatis teman-teman harus berjalan kaki dari area lahan parkir ke area kafe kurang lebih 100 meter. Tempatnya terdiri dari beberapa lantai sangat bagus sekali dari area depan ini, tetapi dalamnya nanti lebih bagus. Nanti saya akan reviewkan dari depan, lantai bawah dan lantai atas keseluruhan saya akan bukan buat teman-teman di sebelah kiri ada spot foto bertuliskan good vibes ini berasesoriskan daun dan bunga sintetis di belakangnya ada fasilitas toilet sedangkan di sebelahnya adalah area kasir jadi sistemnya di sini kita datang membawa daftar menu dari area kasir memilih tempat duduknya menulis apa yang kita inginkan sesuai daftar menu yang disediakan kembali lagi ke area kasir mengembalikan daftar menu dan sekaligus membayar apa yang kita pesan untuk daftar menunya disediakan banyak sekali menu mulai dari minuman snack sampai ke makanan berat, apalagi harganya terbilang murah meriah. jadi jangan khawatir berkunjung ke angkringan sky forest soal harga dan soal rasa juga tampilan nanti saya akan reviewkan di akhir video. di depannya area kasir ada tulisan snack gratis dan berseberangan dari area kasir ini adalah tempat angkringannya. jadi teman-teman bisa mengambil sendiri sesuai apa yang diinginkan dan membayarnya di area kasir tadi. Lanjut kita mereview di depan area kasir ya, di mana di depan area kasir ini disediakan ada beberapa minuman yang di luar daftar menu dan juga beberapa snack. Jadi teman-teman bisa membelinya, terutama di sini juga ada permen ya, barangkali ingin membelikan buah hati dari teman-teman. Nah, seperti ini minuman dan snack yang dijual yang diletakkan di depan area kasir. Sedangkan setelah area kasir ini ada tempat duduk semi indoor seperti ini menghadap langsung view pemandangan alam yang sangat indah. Sedangkan di sebelah kirinya ada sebuah jembatan yang estetik berujungkan di spot foto. Jadi teman-teman di situ teman-teman bisa memanfaatkan sebagai tempat berfoto. Di sebelahnya ada spot foto beralaskan rumput sintetis. Di atasnya ada tulisan sky forest, jadi teman-teman juga bisa memanfaatkannya sebagai tempat berfoto. Di sebelahnya ada sama tempat duduk semi indoor, tetapi tempat duduknya lebih estetik seperti ini, juga sama menghadap view pemandangan alam yang indah. Di antara beberapa tempat duduk juga sudah disediakan fasilitas colokan listrik, apalagi di sini juga disediakan fasilitas WiFi. Untuk tempat ini, buka setiap hari mulai dari jam 9 pagi sampai jam 10 malam. Di lantai atas nanti khusus ada tempat karaoke dan di bawah ada banyak tempat duduk yang bisa kita manfaatkan sebagai background berfoto. Jadi intinya ikuti terus video ini sampai habis agar teman-teman tahu keseluruhan informasi yang akan saya sampaikan. Berada di sebelah kanan ujung ini adalah spot foto yang terbuat dari anyaman bambu seperti ini berbackground kan view pemandangan alam yang begitu indah. Oke, kita lanjut review di lantai bawah. Jadi di depan area kasir tadi ada tangga turun ke bawah, kita akan bertemu sebuah tempat duduk lesehan seperti ini, ada dua buah meja yang di atasnya sudah dilengkapi dengan fasilitas tisu, dindingnya dihiasi dengan tulisan Angkringan Sky Forest. Berada di sampingnya ada tempat duduk seperti ini, ini jumlahnya ada beberapa, di atas meja juga sama sudah disediakan fasilitas tisu, menghadap langsung view pemandangan alam yang indah. Walaupun lokasinya di bawah tetap disediakan sound system seperti ini, jadi kita bisa mendengarkan lagu dari area bawah ini. Di sebelahnya ada area playground, di sini ada seluncuran, boneka dan bola dan masih banyak mainan lainnya. Artinya buat teman-teman yang membawa buah hati sedang bosan, bisa diajak di area playground yang disediakan di angkringan Sky Forest. Apalagi bermain di area playground ini sudah tidak ada biaya lagi atau tidak ada minimal order alias gratis ya. Di Sebelahnya ada fasilitas toilet. Ada dua buah toilet yang disediakan di lantai bawah ini di angkringan Sky Forest. Jadi, dari atas ini kita bisa melihat, ya, ternyata di bawah masih banyak tempat duduk lesehan yang sangat bagus, apalagi dimanfaatkan sebagai tempat berfoto, bahkan ada khusus spot foto umum, ya. Jadi, saya akan turun ke bawah, mereviewkan lebih dekat buat teman-teman agar lebih tahu kondisi persis yang ada di bawah dari angkringan Sky Forest. Nah, seperti ini, kita turun di sebelah kanan ini banyak tempat duduk lesehan yang diantaranya ada fasilitas colokan listrik di sebelah kiri sama ada tempat duduk lesehan yang atasnya dihiasi daun sintetis juga atap transparan di dindingnya ada tulisan sky forest setelahnya masih di sebelah kiri ada tempat duduk berbentuk lah jadi saya rasa tempat duduk yang ada di bawah lesehan ini merupakan tempat duduk terbaik yang berada di angkringan sky forest di ujungnya ini ada spot foto seperti ini terbuat dari bambu bahkan tangkai-tangkai dari bambu juga ya sangat bagus dan terlihat baru untuk spot fotonya berbackground kan pemandangan alam yang indah teman-teman bisa memanfaatkan sebagai tempat foto yang instagramable nah seperti ini fasilitas colokan listrik di antara tempat duduk lesehan yang ada di bawah berada di sebelah kanan spot foto bambu ini juga sama ada beberapa tempat duduk lesehan ataupun tempat duduk biasa di ujungnya ini ada spot foto sarang burung dilengkapi dengan tempat duduk berbackground kan view pemandangan alam yang Sangat indah, sedangkan di sebelahnya ada sebuah tenda. Ini sama ya, bisa kita manfaatkan sebagai tempat berfoto, apalagi tempat duduknya juga sama persis saat kita tenda di alam bebas. Ya, jadi sangat bagus. Ya, selain kita ngapain menikmati kuliner, seperti seolah-olah kita juga sedang camping. Oke, lanjut, kita kembali ke depan area kasir. Di sana ada tangga naik ke atas, jadi di atas ini ada tempat duduk lesehan. Seperti ini, disediakan cukup banyak tempat duduk lesehan, bahkan ada alas bantalnya seperti ini dan dari sini juga masih terjangkau ya untuk wifi nya tadi jadi teman-teman bisa menjelajah internet dari area tempat duduk yang ada di atas password berada di nota yang dikasihkan setelah kita membayar apa yang kita pesan di ujung ini ada sebuah tempat duduk seperti ini dari sini kita bisa melihat lalu lintas kendaraan penanjakan bromo dan di atas ini juga ada fasilitas karaoke jadi di sini tidak ada minimal order untuk kita karaoke di sini ya barangkali teman, -teman Teman-teman ingin menyanyi mengekspresikan diri bisa memanfaatkan karaoke yang disediakan di angkringan Sky Forest. Juga ada sound system barangkali tidak ingin karaoke hanya ingin mendengarkan lagu bisa karena ada sound system tersebut. Oke, makanan saya sudah diantar, kita akan review tampilan dan rasa sajian masakan yang ada di angkringan Sky Forest. Jadi saya memesan bakaran seperti ini untuk sausnya dipisah dan ada nasi goreng. Juga nasi ayam lalapan tampilannya sangat profesional dan soal rasa sudah sangat rekomendasi dan standar, teman-teman. Apalagi harga semurah itu, jadi untuk rasanya, rekomendasi dari angka 10, saya bisa menilainya di angka 8. Tempatnya sangat bagus, harganya murah, banyak spot butuh, jadi tunggu apalagi, segera jadwalkan dan gaskan bersama keluarga tercinta. Berkunjung ke angkringan Sky Forest untuk mengisi waktu liburanmu. Oke, demikian apa yang dapat saya review buat teman-teman. Semoga bermanfaat, dan apabila bermanfaat, jangan lupa like, share, dan komen. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. and i pray all i need is a better day fuck me i'm looking in the mirror so foggy but i've never seen clearer i don't really think anyone can save me and honestly i'm not really sure i want saving i like to be my own worst enemy there's no risk if you don't try it anything so i'ma just keep buyin' everything see you in the next life Have to be a better